Jadi apa yang mau kau sampaikan nih sama brother-brother nih? Ya, buat brother-brother, buat abang-abang kakak semua yang ada di sini, ya minta maaf lah atas kesalahan saya dulu. Ya, saya pun merasa nyesal juga. Ya, masih untung lah Bang Ferry masih peduli dengan Ardi gitu kan. Ya, semua peduli sama kau, tinggal kau aja merubah hidup kau, Ardi. Iya. Kau udah sakit kayak gini. Ya kan? Iya. Gimana kalau kau ke pesantren, kau memang enggak mau lagi ya? Kalau pesantren enggak mau lagi. Kenapa kau enggak mau coba? Alasan kau enggak mau masuk ke pesantren lagi apa sih? Ayo dong, semangat sembuh kau ya. Iya. Nih tengok nih, apa tulang kau di coba pegang leher kau. Sini. Kau pun kuku kau pun enggak kau potong-potong, macam apa kau kayak gitu? Potong. Macam apa? Kau panjang potong. Ardi. Assalamualaikum, halo brother-brother, apa kabar semuanya nih? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, biar paten kita brother-brother kan, sehat selalu lah untuk kita semua. Bray, alhamdulillah kita sekarang di masjid nih. Kita mau jenguk si Ardi nih ya. Kondisinya ya seperti itulah, belum stabil, ya masih sakit. Jadi tadi kita dari rumah sakit ya Ki, lihat Kak Maya, ya kan, alhamdulillah Kak Maya tadi kan udah operasi tuh ya kan. Jadi sekalian singgah kita jenguk si Ardi nih. Kondisinya ya itulah, udah memang positif TBC dia gitu kan. Oke. Apa kabar Gu Ardi? Alhamdulillah. Pakai yang betul lah, pakai. Pakai yang betul. Ya. Gimana keadaan kau? Alhamdulillah baik. Makin kurus kau kan? Kau mau makan enggak? Hah? Kau mau makan? Mau. Makan enggak, maksudnya Bang, kau makan mau masuk? Masuk. Cuman enggak banyak. Masuk. Kau harus makan. Obat gimana obat kemarin? Kalau obat ya setiap malam. Setiap malam minum? Iya. Itu kalau kau memang mau sembuh, setiap hari harus kau minum. Kalau kau lupa satu hari, ya, itu kau ulang lagi. Iya. Makanya jangan sampai lupa kau selama dikasih obat itu berapa lama. Rizky, ambil susu beruang gitu itu, Ki. Ambil. Nah, ambil. Oke, Bray. Si Rizky ambil susu beruang dulu untuk si Ardi. Hei, jadi gimana? Hah? Jadi kalau malam kau tidur di mana sekarang? Malam ya di masjid, Bang. Di masjid di sini? Iya. Di atas? Kadang kemarin di atas, cuman udah pindah ke bawah. Oke. Kok gak mau masuk pesantren lagi? Enggak, Bang. Hah? Oh, Rizky yang beli ini nih, susu beruang dikasih. Oh, udah Ki, bukan endorse Ki. Nah, nanti malam kau sambil kau minum nih. Dua-duanya, Bang. Hah? Dua-duanya. Iya, itu untukmu. Makasih, Bang. Oh, makasih kau sama Rizky. Ki, nanti kalau gimana deh? Kalau dia ini, oh, kau dengar tuh? Oh, kuburan tuh katanya tuh. Makan kau yang banyak katanya. Oh, tuh, kuburan tuh. Oh, main campak aja kau nanti kalau kau kalau kau masuk kuburan nanti main campak pula katanya. Astagfirullah. Aduh, kau parah kali kau. Tuh, Ardi. Makan kau yang banyak kau. Jadi apa yang mau kau sampaikan nih sama brother-brother nih? Ya, buat brother-brother, buat abang-abang kakak semua yang ada di sini, ya minta maaf lah atas kesalahan saya dulu. Ya, saya pun merasa nyesal juga. Ya, masih untung lah Bang Ferry masih peduli dengan Ardi gitu kan. Ya, semua peduli sama kau, tinggal kau aja merubah hidup kau, Ardi. Iya. Kau udah sakit kayak gini. Ya kan? Iya. Gimana kalau kau ke pesantren, kau memang enggak mau lagi ya? Kalau pesantren enggak mau lagi. Kenapa kau enggak mau coba? Alasan kau enggak mau masuk ke pesantren lagi apa sih? Aku udah trauma, Bang. Trauma? Iya. Trauma apa, gila? Ada-ada aja kau nih. Serius, karena ya udah cukup lah, aku udah cukup tahu lah apa yang terjadi di sana.
sama apa yang kurasakan di sana. Enggak, terjadi apa? Coba kok ngomong yang betul-betul. Terjadi apa sih? Kadang apa santri-santri kadang ganggu gitu, Bang. Santri-santri suka ganggu gitu. Enggak, jangan suka menyalahkan orang. Koreksi aja diri kita sendiri. Hah? Gini Ardi, udah berapa kali Abang bilang sama kau, berulang-ulang gitu kan. Cerminan diri kita itu, kita nggak ganggu orang, kita jangan diganggu, itu aja sih. Ya Abang nggak tahu lah gimana kau di sana. Ya kan, kita hidup di jalanan, paham sendirilah kau kan, solidaritas kita. Nah, tengoklah. Berdadang ini, kurus sekali kau yuk. Makan kau yang banyak, makan, suruh makan lagi. Kau mau dekat opung kau enggak kau? Apa? Mau kau dekat opung kau? Dekat opung? Takutnya opung enggak mau. Apa? Takutnya opung enggak mau. Opung kau enggak mau? Iya. Opung kau enggak mau gara-gara apa? Jujur aja lah, belak-belakan aja. Hah? Tahu, Bang. Hah? Tahu. Dulu opung baik kali sama aku, Bang. Ya, opung gua dulu baik kali sama gua kan. Kenapa opung gua tiba-tiba enggak mau sama kau? Nah, koreksi aja lah diri kau sendiri. Kau yang tahu itu. Iya. Iya kan? Tanya kau lah yang tahu. Oke. Kau minta maaf. Minta maaf sama brother-brother kau nih macam mau ini aja kau yang betul kau nih. Iya. Hah? Iya, iya. Nanti kau buang tabiat pula kau enggak? Enggak lah. Hah? Enggak. Betul kau nih? Ya betul. Sembuh kau. Timi sembuh kau ya. Betul. Jangan pula kau istilahnya kau minta-minta maaf kau sama brother-brother yang nonton semuanya. Buang tabiat pula kau nanti. Hah? Nanti kata Rizky kau, gini kau nanti. Apa tabiat? Ya istilahnya kau kata-kata terakhir kau. Enggak kan? Enggak lah. Nanti kau, tau kau gini? Tahu. Apa? Kuburan. Nah, taunya kok kuburan. Nah, tuh. Hai. Minum gua dulu. Minum. Udah makan kok tadi? Hah? Udah makan tadi? Udah makan, cuman banyak. Yang penting makan, yang penting masuk perut kau. Habisin sekali habis. Mak sampai kayak gitu mata gua. Habisin. Nah, tuh. Habisin gitu. Tutup mulutnya. Habisin di. Udah pakai masker. Hei. Coba kau bangun Lardi. Semana sih badan kau? Kurus. Hah? Oh. Drastis sekali kau. Coba sembuh kau ya. Iya. Tinggal tulang sama kentut kau katanya. Ayo kan Ki? Kecil kali dia kan. Kau semalam enggak ada jumpa sama Umi pesantren? Ada, tapi ada nomor. Enggak ada komunikasi? Komunikasi kemarin. Apa? Cuman jajar. Komunikasi apa kau sama Umi? Dan nanya kabar udah. Ya kamu. Dia tahu kau sakit enggak? Belum. Belum tahu. Pakailah maskernya yang betul-betul. Sudah. Gitu. Hardi. Abang tanya lah nih, kok menyesal enggak sih? Hah? Menyesal enggak kau keluar dari pesantren sakit kayak gini? Kalau keluar dari pesantren nih, ya maaf katanya. Enggak nyesal ya? Udah gini aja lah, Abang yang lalu biar berlalu gini, sekarang gini. Kau untuk kesembuhan kau sendiri yang mengobatinya. Hah? Makan gau itu harus kau paksa makan. Kalau kau enggak makan, kayak mana kau mau sembuh? Dan makan, Pak. Nah, itu aja. Coba betul ya maskernya. Enggak.
Kok tahu kan ini penyakit paling menular kan? Gak tahu. TBC ini paling penyakit cepat kali menular. Paham kau maksud gak, abang kan? Ya. Istilahnya kau yang menjaga diri kau, nggak jangan pula kau sebarin penyakit kau sama orang. Paham maksud abang ya? Paham. Kau jagalah penyakit kau ini, gitu. Jangan sampai lah gara-gara apa bisa ketularan. Ya. Kau yang jaga, gitu. Oke, baik-baik lah kau ya. Kami tadi habis dari rumah sakit tadi singgah. Oke, Bray. Jadi itu cerita punya cerita. Tadi si Ardi katanya dia mau kerja pula. Kok kerja di mana? Siapa yang bawa kau kerja? Aku tanya. Aku nyari kerja. Dapat? Dapat. Diterima kau kerja? Hah? Diterima kau kerja? Diterima walaupun udah aku bilang apa nggak punya, belum punya KTP. Gak punya identitas. Udah disuruh datang. Dia tahu kondisi kau kayak gini, sakit TBC gini, tahu dia? Enggak. Kalaupun dia mau kerja apa kau? Tempenya. Ardi, ini abang kasih tahu sama kau ya. Mungkin kalau yang coba kau bilang, "Bang, aku sakit di TBC loh, Bang." Diterima enggak kau? Pasti kau enggak diterima. Dia gitu. Kerja pakai masker. Bang. Iya, walaupun pakai masker, kok kondisi kau dulu COVID kan dulu, Ardi. Gitu. Ini belum kerja. Nah, menyesal kan, bingung kan, kemana kan? Bingung gua kan, kemana kan? Kemarin cucian lah yang ada. Kan kalau cucian sekarang. Apa? Cucian lah rata-rata yang apa? Car wash, nyuci motor itu. Banyak, kebanyakan car wash. Cuman car wash sekarang ini KTP itu. Tapi kalau KTP? Iya. KTP. Jadi kau mau buat KTP? Kau bilang sama Rizky kalau kau mau buat KTP, kau ngomong sama Rizky. Ngomong kau lah, kalau kau minta tolong kau, bagus-bagus kau minta tolong sama Rizky. Betul-betul kau makanya. Kayak gitu kau ngomong sama dia, yang betul coba. Hah? Yang betul lah ngomong sama Rizky kayak mana. Gitu, tolong ya Bang Rizky, bersuara lah Ardi. Oke Ki, kau bantu buatin dia Ki identitas. Oke Ardi. Ya. Oke lah, ada lagi yang mau kau sampaikan nggak untuk berada semua? Nggak ada. Bang. Nggak ada? Nggak, itu aja. Itu aja. Iya. Tulus nggak? Ya. Aduh, kasih Allah. Baik-baik lah kau ya. Iya. Nah, semua udah dukung kau untuk kesembuhan kau lah ini sekarang ini. Oke? Oke. Obat tuh jangan sampai lupa kau. Iya. Oke? Nampak tua kau, Ardi. Hah? Nampak tua kali kau. Kau terasa gak kau nampak tua? Enggak. Kau nampak tua dan lelah. Serius abang, nampak tua kali kau. Umurmu berapa sih? 22. Macam umur 35 kau. Lebih pun gue. Ayo dong, semangat sembuh kau ya. Nih tengok nih, apa tulang kau di, coba pegang leher kau. Sini. Kau pun kuku kau pun enggak kau potong-potong, macam apa kau kayak gitu? Potong. Macam apa? Lah kau panjang potong. Ardi, nih abang kasih tahu kau ya, kuku panjang-panjang kayak gini tandanya orang pemalas, biar kau tahu. Orang pemalas kukunya kayak gini nih, panjang-panjang kayak gini nih. Apa kayak gitu, maaf cakap kayak gitu, kau tengok Rizky nih. Bersih, ini banyak kumannya kuku, kayak gitu. Kau mandi jarang? Mandi. Tiap hari mandi? Pagi, siang, sore, malam? Enggak. Mandi kayak, kau mandi pagi enggak? Enggak, setiap hari juga. Enggak tiap hari kau mandi? Enggak. Jadi kayak mana kau enggak mandi tiap hari, ada deh kok? Tiap kadang mandi sore. Kau dengar dulu ya, TBC ini harus bersih, mandi setiap hari. Ya. Pagi sama sore mandi. Mandi kok ya pagi sore ya? Kalau enggak dingin mandi. Kalau cuaca panas aku mandi. Jadi kalau dingin enggak mandi kok? Enggak. Waduh joroknya kau. Aduh ampun kau. Ya kau. Kau mungkin cuaca dingin. Mandi deh. Tengok. Dia enggak mandi. Tuh, mandi kau. Mandi, tidur, istirahat, makan dua tadi tuh. Aduh. Oke lah. Baik-baik kok ya? Iya, Bang.
Oke, Bray, sampai di sini aja. Kita jenguk si Ardi. Nanti ngabisin lagi ya susunya ya. Makan kok nanti ya. Oke, Bray, aku Ferry Kusuma berada di Botania jenguk si Ardi. Alhamdulillah. Aku ingetin aja untuk dia minum obat tiap hari. Soalnya lupa satu hari, ulang lagi ya kan gitu. Karena kan penyakit TBC ini kan obatnya harus dur terus tiap hari minum. Lupa satu hari, ulang lagi. Ulang lagi dari nol, ulang lagi. Nah, jadi harus terus. Kalau lupa satu hari, aduh tak sembuh-sembuh lah aku kalau kau lupa satu kali minum obat. Oke lah, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.